Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Asmahani, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Guru Sekolah Dasar. Kali ini, saya akan menampilkan video bagaimana sih cara membuat hand sanitizer dengan berbahan dasar alami, yaitu daun sirih dan jeruk nipis. Untuk lebih selengkapnya, kita simak ya videonya. Happy watching! Kita nyalain kompornya guys. Tunggu sampai air mendidih. Nah ini udah mendidih. Kita tuangkan air yang mendidih ke daun sirih. Lalu kita rebus lagi deh sampai mendidih. Nah setelah itu kita peras jeruk nipisnya. Jika ingin hasil akhir lebih bening dan agar bau sirihnya tidak terlalu dominan, kalian bisa tambahkan jeruk nipis. Perasan jeruk nipis ini dapat dijadikan pengawet alami agar hand sanitizer ini dapat bertahan lama. Wah, perasan jeruk nipisnya sudah jadi. Lalu tuangkan air yang tadi mendidih, yang dimana di dalamnya ada daun sirihnya. Kita tuang, gak usah pakai daunnya ya guys. Dan tinggal dimasukkan deh ke dalam botol. Karena diriku tidak ada penyaringan, jadi pakai seadanya ya. Hehehe. Kalian bisa guys pakai penyaringan. Oke,
Jadi deh hand sanitizernya murah dan mudah bukan? Selamat mencoba. Stay safe ya teman-teman. Nah, dikarenakan virus COVID-19 ini sudah menyebar di seluruh negara, di seluruh dunia, kita diwajibkan untuk menjaga kesehatan, baik dari lingkungan ataupun diri kita sendiri. Dan hadis Nabi pun mengatakan, An-nazofatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Stay safe ya teman-teman, dijaga kesehatannya, dijaga lingkungannya. Nah, cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi.